Halo semua, balik lagi di channel Wawan PBG. Masih di seputar game Android. Kali ini saya mau nyoba main simulator Windows 98. Jadi buat teman-teman yang udah tua ya, om, tante, atau mas, mbak, yang di tahun 2000-an udah megang PC ya, entah itu Pentium 1, 2, 3, atau Pentium 4, mungkin bakal nostalgia dengan adanya game ini. Saya kurang tahu apakah game ini ada versi buat di iOS-nya ya, tapi yang jelas ini di Android ada. Jadi ini game simulator Windows 98. Jadi di dalam game ini kita bisa seolah-olah kita kayak lagi di monitor PC Windows 98. Kita langsung coba aja ya. Nanti pasti langsung familiar, enggak ini sih apa namanya, enggak asing buat teman-teman yang udah tahu. Ini ada tutorialnya. To move the mouse, swipe. Jadi kalau mau mindahin mouse, tinggal di swipe aja. Ada juga left click. Apa ini? Untuk klik kiri mouse, press volume bawah ya, tekan volume bawah ya, atau tap touch screen. Jadi kalau buat ngeklik kiri, maksudnya ya, buat klik kiri kita bisa pakai tombol volume bawah, atau enggak kita klik di ininya, di layarnya. Untuk klik kanan, oh sorry, itu tadi volume atas ya, kalau klik kanan berarti volume bawah. Oke, bahasa Inggris saya nol. So on the start. Oke, kita go it ya. Nah, ini dia tampilan Microsoft Windows 98. Harusnya ada bunyi ding 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 gitu ya. Tapi karena ini game, nah ada bunyinya ya. Itu dia bunyi khas dari Windows lama di PC. Ini tampilannya sederhana banget di depan ya, di desktopnya bisa dilihat ini kayak gini yang dikasih gamenya, bawaannya. Saya udah nyoba sebelumnya, ada beberapa tombol yang nggak mau di klik ya, ditindis, tapi kebanyakan berfungsi. Jadi game ini tuh kayak masuk ke sistem Android kita dan ngerubah ngerubah program Android bisa jadi seolah-olah kayak di Windows 98 ya. Karena kalau kita di sini arahin mouse-nya ke start, kita klik nih. Tuh. Itu muncul sama kayak kita di PC Windows 98 ya. Kita bisa klik program. Terus ada aksesoris juga. Ini masih bisa diakses nih. Tuh. Settingnya juga ya. Coba control panel. Tuh ada tuh. Sampai control panelnya juga bisa di ini ya. Bisa dibuka. Cuman ini kendalanya biasanya kalau narik dari atas ke bawah itu agak ribet. Kita harus pakai panahnya. Gitu-gitulah. Ini kita bakal cobain yang ringan-ringan aja satu-satu. Di sini ada Internet Explorer nih, bisa nggak dibuka nih? Oh bisa. Nyambung ya. Jadi ini nyambung ke ini, ke Google Chrome kita kayaknya. Yang di HP. Ah, ini. Ini buat teman-teman yang lahir di tahun 2005 ke atas mungkin ya, yang sekarang umur-umur berapa sih? 15 tahun atau 14 tahun mungkin belum tahu ini ya. Nih. Ini bisa diketik nggak di sini? Bisa. Coba ya. Dulu tuh cuma nyari Tom Jerry sama Doraemon aja loh. Ada loh. Bisa. Aduh, salah. Ah, muncul.
Scrollnya ini yang agak ribet ya. Oke. Okay. Nice ya. Jadi ini berfungsi, ini ada tombol-tombol ininya juga, filenya open. Kita bisa buka berkas nih ya. Tapi kadang ada juga yang enggak ketindis, enggak bisa kebuka. Ini bisa dikecilin. Bisa ditaruh di bawah juga. Coba kita taruh di bawah ya. Kita minimis. Tuh bisa tarik ke bawah. Terus di PC model lama ini ya, itu yang paling sering kita buka biasanya tuh soliter. Nah ini dia spider soliter. Saatnya kita judi. Oke, yang gampang aja ya, yang easy. Nah ini bisa dimainin nih. Aduh kacau. Tuh 3, 5, 7, 9, 8 9 7. Ini ditindis 2 kali ya. Terus diseret. Oke. Oke. 7. 6 nya mana? Q 9955 habis, enggak ada lagi ya. 3 3 3 5 5 9, ya enggak ada lagi. Kita tindis. Oke. Okay. Jadi judi ya. Oke. Okay. Ini 10. Oke. Okay. Ini Q. Wah, itu kayaknya ketutup lagi di situ ah. Gimana sih? Ini juga ditutup ya. Ah, enggak seru nih ah. Urutannya berantakan banget ya. Habis 3 keluar 4 lagi. Tuh 3 4 5 nggak ada. Wah, limanya di sana tuh. Gimana ya? Ini limanya di sini. 9 7. Q-nya di depan sih. Ganggu banget ini. Ini udah 6. Gak bisa digeser sini. Lagi. Ayo. 2. Empatnya ketutup lagi. La haula. Delapannya gak mau keluar ya. Luar biasa sih ini. Oh, harusnya ini tadi ya. Ah, ini nih. Oke. Q C. Ah. 9. Itu 8-nya di sana. Ah. Rusuh. Nah, ini dia. 8. Tujuh, 6. Rese banget ini. Nah, limanya
5-nya jauh ya. Aduh, aduh, aduh. Ah, ini J-nya bisa dipindah nih. J pindah Q. Oke. 5-nya kepentok alah. 5-nya pakai di ujung lagi. Oh, ini bisa nih. Ini ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Ah. 3-nya kehalang ya. Ih, ngeselin banget sumpah. Nah. Lolos satu nih. K Q J 10 9 8 7 6 5 4 3 2 as. Nah. Satu lolos. Oke. Ini kalau bisa full ya. Seru nih. Sembilan. Wah, 8-nya di sana. Jauh ya. Enggak ada lagi nih kayaknya nih. Sepuluh, sembilan, delapannya itu lo ketutup. Tiga, dua. Oh, ini. Nah. Nice, 2. Lolos nih kayaknya nih. Bodoh amat, kita main ini dulu. 7. 10. Oke. 9 8 7. Oke. 6 5 4 3 2. Nice. Nah, ini tinggal nyari as ya. 7 5 10 10. Wah, kacau nih.
Ini nggak bisa dipindah kemana-mana ini. Sembilan, sembilan, tujuh, lima, tiga. Nggak bisa ya. Kita ambil lagi. Delapan. Nah, asnya keluar. Lah. Oh iya, dua belum, sorry. Bukan belum ya, kebanyakan. Nah, ini. Rese deh. Wah, rese. Empatnya nggak ada lagi. Enam, 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 enam. Ini ngajak kelahi ya. Q lagi di belakang tuh. His sampai tiga loh. Sembilan, lima, sembilan. Enggak ada. Tuh enamnya baru muncul tuh. Ngoper tujuhnya bingung. As. C ke Q. Q-nya ketutup. Enam ke tujuh. Empatnya masih nggak ada ya. Yang saya kenal. Nah. Terus. Oke. Selin banget. Tujuh, asnya pindah dulu ya. Empatnya mana coba? Astagfirullah, yang keluar dua, dua, dua.
Tuh, empatnya nggak ada. Nah, baru keluar semua tuh. Oke, kayaknya bisa nih sampai habis. Empat, tiga, dua. Udah lama ya, udah hampir setengah jam ternyata. Bodoh, belum selesai. Oke. Wah, bentuk kacau, bentuk bentuk tujuhnya nggak bisa dibuang nih. Wah, sayang banget ya, udah jauh-jauh ya. Kalau oh ya diklik di sini kalau nggak salah. Mana ya yang buat ngeceng gitu? Nggak bisa ditarik. 6 nggak ada. C nggak ada, ya mentok nih. Ah, gagal ya, gagal full. Udahlah. Nah tuh ada notifnya segala tuh. Nah. Terus apalagi my dokumen ya. Dokumen kita bisa buka dokumen beneran yang ada di handphone Android kita dalam bentuk Windows 98. Tunggu ini Tom Jerry-nya belum di close. File. Kok new sih? Oh enggak. Nah ini dia, ketemu ya. Ini ada folder C, ada desktop, ada my document, ada Android D. Tuh, ini folder Android saya. Ada Wawan, ada WhatsApp, Telegram, segala macam.
Ini bisa dibuka ya. Tuh. Ini ada musik, ada livery coba. Kok gini sih? Tuh. Ini livery-livery saya. Coba kita buka Gramas ya. Kita besarin. Tuh. Tetap ya, kurang besar ya. Oke. Dokumen bisa dibuka, terus ada recycle bin-nya, ini khas banget. Ini kalau ada folder yang kita hapus di komputer nanti munculnya di sini sebelum dihapus permanen ya. Apalagi? Kelamaan main soliter tadi ya. Oh, Pine. Pine ini juga salah satu yang wajib ada di PC pastinya. Ini ada pilihan kuasnya. Ini sama banget kayak di komputer saya dulu, di PC saya zaman SD ya. Ada kuas, ada lain-lain. Kita coba ya. Ini gambar gunung nih yang paling wajib. Jangan dua ya, nanti ada yang argumennya aneh-aneh. Oke. Kita bisa kasih batas dikit-dikit. Sayangnya gampang lepas nih mouse-nya. Kita bisa kasih warna. Wah, tapi ini nyambung semua nanti ya. Coba. Tuh kan hijau semua. Tetap ya. Save. No. Berarti ini harus modelnya. Kita bikin kotak dulu. Anggap aja lurus ya. Oke. Nah, ini bisa nih di warna ini. Oke. Kenapa jadi Belanda? Dah. Teman-teman bisa cobain sendiri ya. Sayangnya ini nggak saya tambahin musik tadi waktu record supaya
Kedengeran kalau ada suara-suara di ininya, di Windows-nya. Window Media Player coba. Wih, bentuknya persis loh kayak yang dulu. File. Kita coba buka ya. Dokumen. Initial D. Coba ini dia. Oh, bukan. Nanti copy rek ya. Coba yang ini nih. Nah, tuh. Ini video yang kemarin ya, yang mabar apa itu? Mayasari kalau nggak salah ya. Coba kita lihat. Ah iya. Keren ya. Ini bisa di stop juga. Tuh. Pokoknya persis kayak di Windows. Bisa dicepetin juga nih. Tuh. Untung belum saya hapus videonya. Bisa buat sampel. Pas joget-joget nih. Aduh. Ya. Kayaknya Android ini D-nya apa nih? Oh, ini folder kita di Android ya. My Computer coba. Klik kanan di My Computer ya. Klik kanan pakai tombol volume bawah. Nah, properties. Kelihatan. Microsoft 98 second edition. Oh, ini programnya ya. 410.222.222a register to user bla 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 komputer genuine Intel 86 family 6 model streaming 3 64,0 RAM. RAM-nya cuma 64 MB ya, kampret. Nah, ini ada CD-ROM, disk drive, display, floppy disk dan lain-lain. Ini kalau zaman dulu ada semua di sini diatur. Ya, PC atau laptop sekarang juga masih sih. Aduh. 32 bit. Coba kita lihat grafiknya. Ya, nggak bisa ditindis. Ada yang nggak bisa ditindis ya. Di 1-2 mode. Coba. Custom my desktop. Boleh juga nih. Gak bisa. Ya, gak bisa ya. Ini apaan? Oh iya, ini ada volumenya bawah kanan. Khas banget ya. Aduh, coba kita naikin lagi, naikin. Hei. Mana sih tombolnya? Lari. Nih. Yang tahu PC lama, Pentium 1 sampai 4 mungkin pasti enggak asing sama bunyi ini. Hai, hilang. Gimana sih? Malah larinya ke sana sih. Tuh.
Oke, terakhir mungkin ya, apa nih, notepad ya. Nah, ini kita bisa ngetik biasa. Keyboardnya di sebelah kanan nih. Saya mau lihat programnya. Fine. Setting. Ada Microsoft DOS-nya loh. Aksesoris. CD player ada. Sound recorder, window media player. Gamesnya ada berapa? Wah, ada banyak. Ada Minesweeper sama Freecell, Hertz, Solitaire. Kayaknya kartu semua ya. Internet, System tool, scan disk, macam-macam ya. Kita coba run. Wah, ada loh. Coba ya. Aduh. CMD. Wah, masuk. Masuk ke run ya. Aduh, ini seru nih. Coba. If config enter. Loh. Kok nggak ada sih? Biasa ada loh. Apa if ya? Config. Nggak ada. Oh, enggak ada ya. Kenapa saya yang lupa ya? Biasanya kalau udah nindis IP config itu langsung keluar IP address segala macam gitu-gitu. Kayaknya saya yang lupa sih. Udah. Yang jelas ini berfungsi. Ini video paling nggak jelas ya. Udah 38 menit. Apalagi nih. Coba shutdown kali ya. Shutdown. Oke. Okay. Mati dong. Harga terbaik di lah. Gudang ada. Kamu... Kok gini? Berarti ini keluar dari game gitu. Oh iya, keluar game nih.